Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya di sini mau proses pembersihan apa ya? Kayak si lengnya Yuyu itu minta dibersihkan karena kemarin waktu Mas Yanto mancing tuh entah buang air atau apa gimana hingga si Yuyu itu menjadi berseteru bersama Mas Yanto. Tapi alhamdulillah setelah semalam saya beri pelajaran si Yuyu itu, Mas Yanto sekarang sudah mulai membaik. Insya Allah mungkin habis maghrib nanti Mas Yanto saya suruh ke base camp. Kalau masih belum ke base camp mungkin saya yang ke rumah Mas Yanto. Dan ini jalannya tinggal lurus aja terus nih. Lihat sekitar ya. Ini persawahan. Jadi begini teman-teman, kondisi persawahan di dekat base camp Adejus. Nah itu kalinya di situ ya Mas ya, di bawah sana. Oh iya. Jadi sekarang kita tinggal nyari. Malam tuh dia bilang katanya di pohon trembesi. Iya. Trembesi apa trembesi? Trembesi. Trembesi. Iya. Trembesi yang gede katanya. Coba kita cari. Mungkin dari tadi pas dari atas sana tuh yang jalan yang bisa dimasukin kayaknya ini doang. Saya perhatikan. Iya. Dari atas sana gitu. Dulu nyari lengnya dia tuh sebelah mana ya? Gimana deh? Apa kita nyari ini aja dulu Mas, pohon trembesi itu. Mas Cie tahu pohon trembesi itu pohon apa? Pohon trembesi ya, kalau nggak salah yang rindang-rindang kayak gini. Ini kayaknya pohon trembesi. Ini ya? Iya. Coba cari salah satu pohon yang terbesar di sini aja Mas. Satu mancingnya pasti di sekitar sini. Dalam gak sih Mas? Ya hati-hati loh. Oh ini deh. Mana-mana? Saya bisa merasakan sini. Kamu dari atas aja. Oke tuh. Awas loh. Kalau kamu kepleset, teman-teman dilarang ketawa. Wah, aku bisa nggak Mas lewat sini? Wih, dalam loh. Bentar nih, licin nih tempatnya nih. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, duri. Mana Mas? Ini pohonnya ini. Ini apa ini ping-ping? Gak tahu ini telur apa ya. Saya sudah bisa memastikan
rumah dari sosok Yuyu itu di area sini, teman-teman. Aduh. Ada lubang enggak sih, Mas? Ini anu, apa? Di sini. Iya. Nyeker aja, Mas. Nyeker. Nyeker licin enggak? Soalnya emang ini tempat tuh biasa buat mancing. Dan terkenal di sini tuh ikannya banyak. Mas Yanto mungkin dia ngencing di sini. Iya ya. Terus mancingnya di sini. Di sini ya. Mancing di sini kan. Ini ada Yuyu, ini lewat ke sana. Didiemin, kata Mas Yanto kan lewat berapa kali ya? Dua kali, Mas. Nah, mungkin sendalnya itu dilepas buat nimpuk si Yuyu gitu. Niat niatnya dia kan padahal buat mainan si Mendut kan ya, Mas. Iya. Enggak taunya malam-malam tiba-tiba ada di kuburan. Kuburan yang kita lewatin tadi di sana. Di ini kelihatan enggak di kamera sini? Enggak ada. Aku enggak bawa ini lagi. Garam. Oh, itu kayak lubang ya, Mas? Iya. Yang ini, ini. Iya, saya bisa merasakan di sini. Aduh, kok aku juga. Kok aku ini terus ya? Nih. Ini kok aku terus. Waduh, sini taruh di atas aja dulu, Mas. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan memulai proses pembersihan yang mungkin pada waktu itu Mas Yanto buang air kecil di sini. Dan ternyata Mas Yanto mempunyai dua kesalahan, di mana satu memukul Yuyu, yaitu ternyata Yuyu itu adalah sosok penunggu sini. Yang kedua mungkin buang air kecil di sini, mempunyai dua kesalahan. Secepatnya aja, Mas, kita ini supaya keadaan Mas Yanto juga biar lebih membaik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milio, toko seguru. Biar yang mengotori rumah dia, entah itu air kencingnya Mas Yanto atau kalau buang air besar sih harusnya dia di tengah biar kotorannya Mas Yanto tuh mengalir ke sana gitu. Mungkin kalau buang air kecil lihat di lancur kene-kene re. Akhirnya tak tahu tadi biar kotorannya Mas Yanto tuh sisa atau bekas air kencingnya Mas Yanto biar mengalir ke sana, biar ini bersih lagi. Iya, biar gak ada noda bekas buang air kecil. Aku tadi udah komunikasi untuk masalah Mas Yanto itu sudah clear. Alhamdulillah udah clear sudah, ya. Sudah dimaafkan, tapi dia minta untuk dibersihkan rumahnya.
Alhamdulillah tadi proses pembersihan rumah sudah saya lakukan, dan sebelum melakukan pembersihan tadi saya buka gerbangnya dulu agar waktu saya menawu air itu biar langsung masuk ke dimensi dia. Sekarang saya akan mulai tutup lagi. Kalau dengar sesuatu jangan dihiraukan. Jadi tempat ini udah bersih ya Mas ya? Oh, udah bersih. Untung dekat dari pintu masuk sini. Kalau iya. Jauh, kalau misalnya masih ke sana lagi, wah kita harus nyebrang kali ini. Iya. Ya udah pasti Mas Yanto di sini mancing ini. Mancing di sini. Mancing di sini. Iya. Dari view lewat. Lewat. Digegetan mungkin si Mas Yanto. Kayak gituin. Wush, tuh kan. Terus ini diambil, taruh plastik. Hasil ikannya tadi taruh plastik. Ini aja sampai tiba-tiba secara enggak sadar dipindahin di kuburan. Mungkin si sosok Yuyu Ireng tadi ini enggak seneng sama tingkah laku Mas Yanto. Yang begitu akhirnya dipindahin di kuburan. Tapi ya bukan salah Mas Yanto sih, Mas Yanto kan enggak sengaja. Mungkin Mas Yanto kira itu ya hanya hewan aja terus mau buat mainan si mendut. Yuyu biasa ya Mas. Enggak taunya malah emang penunggu sini. Ya udah, mungkin saya rasa sampai di sini dulu, dan ini adalah kondisi kali. Teman-teman. Kondisi sungai sampai ke sana-sana tuh. Dan kalau malam bener-bener pasti gelap banget. Dan Mas Yanto pada waktu itu malam itu dia ngiranya jam seginian. Ya jam 5-an ya. Pas saya buka, dia kaget ternyata udah malam. Dan di kuburan juga. Jadi juga kaget ikannya bisa berubah jadi apa bunga apa? Kamboja. Oh iya, bunga kamboja ya. Udah. Mungkin saya rasa kita langsung balik aja ke Bulusur ini. Heeh. Udah. Jam 5 lebih. Iya, ya. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.